di dunia ini hanyalah sementara, bukanlah sebuah keabadian. Semua makhluk Tuhan yang bernyawa, cepat atau lambat, pasti akan kembali menghadap Sang Pencipta. Oleh sebab itu, jangan menyia-nyiakan waktumu dengan menjalani kehidupan yang tiada arti. Buatlah sebuah karya yang baik, tidak merugikan, halal dan berguna. Kalaupun bukan untuk orang banyak, setidaknya berguna untuk kita dan orang-orang terdekat kita. Dengan begitu, kita bisa kembali kepada Sang Pencipta dengan membawa kenangan baik dan tidak terlupa.